Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya, dimanapun Anda berada. Nah, pada siang hari ini saya berada di Jalan Birun Takengon atau Jalan Lintas Birun Takengon. Nah, ini saya lagi lewat di jalan tersebut, teman-teman. Ini banyak tikungan sini memang. Seperti inilah jalannya, teman-teman. Jadi masih banyak hutan. Nah, sebentar lagi tuh ada satu kayak bukit itu, tapi tebing gitu dia. Nah, ini sebentar kita lewat. Ini sangat unik juga nih, teman-teman. Nah, ini kita lagi berdiri di satu tempat namanya Cot Panglima. Ini kalau hari Minggu nih banyak juga orang berdiri sini, teman-teman. Lihat-lihat pemandangan di bawahnya. Ini kita kayak di bukit gitu, teman-teman. Pak, saya naik ke atas aja. Thank you.
mobilnya rusak itu teman-teman, hampir naik. Tapi bukan karena jalannya jauh, karena itu juga blowernya nggak hidup, nggak nyala untuk kipasnya. Sampai satu hari nggak jalan saya di Banda Aceh, makanya nggak buat video. Ini teman-teman tadi atas ini, itu ada truk lewat itu. Cuman kalau di sini, kalau siang gini itu bis jarang lewat ya teman-teman. Soalnya sih lewatnya malam bis. Truknya itu lewat sini dia. Jadi itu kalau ke Takengon itu masih nanjak terus teman-teman, masih mungkin yang pegunungan sebelah sana teman-teman. Katanya ketinggiannya tuh sekitar 2000 meter dari permukaan laut tuh, ke di daerah Danau Tawar atau Takengon. Kita lihat ini teman-teman, pemandangannya lumayan bagus ini. Nah itu laut itu kelihatan tuh sana. Biru itu yang itu kalau agak malam tuh nampak lampu tuh, karena siang nggak kelihatan. Itu tuh laut itu. Saya pernah lihat waktu agak siang, saya agak menjelang malam gitu lah. Jadi inilah dia teman-teman, tikungan Cot Panglima. Oke teman-teman, kita mau turun lagi nih. Lihat sini nggak dimungut bayaran teman-teman. Ya alhamdulillah itu di daerah Aceh ini banyak tempat-tempat berhenti atau lihat pemandangan itu jarang dipungut bayaran, masih banyak yang gratis. Kayak kemarin tuh di laut yang menuju ke Malabo itu yang saya videokan beberapa hari lalu. Di Aceh ini jalannya cenderung sepi, apalagi kalau ke daerah Takengon ini, menuju Takengon. Tapi ini masih Kabupaten Birun sebenarnya teman-teman. Biasa itu ada orang jualan tuh kalau hari biasa, kalau bukan bulan Ramadan, kalau bulan-bulan biasa. Sini tuh masih banyak suara burung. Nah, gimana Pak? Mantap, adem. Adem. Jadi ini hutan semua lah nih Pak ya? Iya, hutan. Kayak ini Pak. Kayaknya ini hutan lindung ini. Belum ada lahan pertanian ini. Ya itu. Tangannya megang apa itu? Iya Pak. Dari Pak Junki tuh. Wah ini teman-teman jalannya sangat sepi nih di sini. Tuh ada orang naik motor itu. Sepi sekali nih. Jarang juga mobil lewat. Oke, baiklah teman-teman, demikian video saya pada siang hari ini dari tikungan Cot Panglima, Jalan Birun Takengon. Pada hari ini jam 11.14 teman-teman, tanggal 29 April tahun 2021. Bagi yang suka video saya silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.